apalagi dengan saya sudah Dianan India Pemayun ya dalam studi seni patung Bali ya. Nah di Bali seni patung itu banyak, ada dikategorikan tokok, ada dikategorikan pralinga, ada dikategorikan dokol, ada dikategorikan pralinga ya. Nah di hadapan kita ini ada dua visual binatang ya, satu adalah berupa gajah dengan ciri-cirinya ada belalai yang divisualkan oleh leluhur kita dalam pahatan-pahatan yang berkaitan dengan filosofis-filosofis dari binatang tersebut ya. Nah di sebelahnya ini adalah berupa singa ya, perhatikan kuring, taring dan posisi visualnya ya, ada hiasan ya. Imajinasi di sini lah bisa kita pelajari dengan baik dalam studi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini, saya berbagi pengetahuan tentang pengistilahan seni-seni patung yang ada di Bali yang dapat kita ini ketahui. Kokop ya, kokop merupo carukan gajah, kokop merupo car sino. Itu istilah benar yang ini. Dan ikuti terus channel studi seni patung Kota Tiana ini yang baik. Terima kasih teman-teman.